Ada satu kenyataan daripada Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Dia kata, sekiranya kamu berada di dalam, sekiranya seseorang itu berada di dalam duka cita, kenapa ia tidak membaca doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Ta'ala memberikan kejayaan daripada duka citanya, fanajjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu kalau duka cita. Kalau seseorang tu dalam keadaan sedih dan keadaan takut, kenapa tidak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil? Kerana Allah iringi dengan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Lalu mereka pulang dalam keadaan mendapat nikmat dan kelebihan daripada Allah, dan mereka tidak ditimpa keburukan. Jadi perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil itu telah dibaca oleh Nabi Ibrahim AS, telah dibaca oleh Nabi SAW dengan para sahabat ketika diberitahu Abu Sufyan dan tenteranya akan menyerang kamu dalam Badar Sughra. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, setelah peperangan Uhud yang dikenali sebagai peperangan di Hamra'il Asad, takutlah kepada mereka musyrikin Mekah sedang berhimpun untuk menyerang kamu. Alladzina qala lahu an-nasu innan-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah, dalam surah Ali Imran. Mereka pulang dengan mendapat nikmat, kelebihan dan tidak ditimpa keburukan kerana mereka berserah urusan mereka kepada Allah melalui hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kata Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, siapa yang takut ulang doa itu. Siapa yang sedih baca doa Nabi Yunus. Sesiapa yang bimbang al-makru, perancangan jahat menimpanya daripada orang-orang tertentu, mungkin rakan kongsinya, mungkin jirannya, mungkin rakan kongsi dalam perniagaan dia, mungkin jiran dia, mungkin kawan dia, mungkin isteri dan suami dia yang suka menipu dia di belakang dalam keadaan dia tak sedar, mungkin anaknya suka tipu ibu dan ayah. Kita nak jaga diri kita daripada perancangan jahat orang lain yang ingin membuat satu perancangan yang merosakkan kita, maka bacalah doa wa ufawwidu amri inallah innallaha basirun bil ibad. Yang tu tawakal secara makna, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusan aku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya. Hasil daripada bacaan ini, selamatlah kita daripada perancangan jahat sesiapa sahaja yang merancang untuk menimpakan keburukan kepada diri kita. Itu pesanan yang ketiga daripada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Pesanan yang keempat, barang siapa yang sakit, maka bacalah doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu empat pesanan Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Dia kata, kenapa orang yang menghadapi empat masalah itu meninggalkan empat ayat Quran itu? Kerana Allah iring setiap ayat itu dengan kejayaan terhadap masalah itu. Jadi orang sedih, doa Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang takut, doa Nabi SAW dengan para sahabat dalam surah Ali Imran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang sakit, doa Nabi Ayyub, rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Satu lagi, orang yang bimbang kepada al-makru, perancangan jahat daripada orang-orang tertentu supaya perancangan jahat itu digagalkan oleh Allah, tidak menimpanya, maka baca doa wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ayat surah apa ni? Surah Ghafir ke apa? Ditambah oleh Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah dalam kitab dia, bagi orang yang berdosa dan bersalah, kenapa tidak membaca doa Nabi Adam AS?
wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu Allah menerima taubatnya. Jadi lima amalan ini disenaraikan dalam sebahagian kitab tentang masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Mungkin kita tension, susah hati, ulang banyak-banyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan la haula wala quwwata illa billah itu juga rawatan untuk tension. La haula wala quwwata illa billah dawa'un li 99 da'an aisaruhal hammu. Ia merupakan ubat kepada 99 penyakit. Penyakit yang paling mudah dihilangkan oleh doa ubat itu, oleh doa itu, ialah penyakit duka cita. Orang yang sedih, duka cita, tension, pemikirannya serabut, ulang banyak-banyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam.